What's up bro, welcome to my channel Bonito Production. Hari ini gue mau mainin Team Fortress 2 ya. Developernya itu dari Valve ya. Mungkin kalau saudara-saudara atau adik-adik kalau mau download bisa di Steam. Dia free kok, free. Dia semacam kayak mainan apa ya, kayak tembak-tembakan gitulah. Cuman kan kalau tembakan kayak misalkan CS atau apapun lah, itu kan mainnya strategi rapi. Kalau ini mainnya amburadul, tembak sana tembak sini, ledakan di mana-mana. Aduh. Cuman di sini juga berskill. Kalau lo mau main serius bisa aja. Jadi di sini gue pakai apa ya, soldier. Jadi gue pakai istilahnya dual combo ya, roket sama shotgun. Nama roketnya kok nggak salah, roket Liberty kok nggak salah. Kalau shotgunnya itu Shooter Revenge. Cuman gue tahu dah yang mana yang benar. Jadi gue perpadukan antara roket sama shotgunnya. Syukurin loh, kena random crit. Jadi istilah random crit itu kan istilahnya one hit one kill, one shoot one kill. Kurin loh, kena loh. Nah, jadi itu gue nge-combine ya antara roket dan shotgun. Gue tembak roket dulu baru shotgun gue tembak bar. Jadi kan istilahnya kenanya lebih sakit lah. Karena itu kan termasuk dual combo kan. Jadi kenanya mini crit. Oh, spy. Bahaya nih spy. Fuck, gue kena loh. Tahu gue pasti dia larinya ke sana. Karena kan kalau spy itu kan dia nge-kill dari belakang ya. Demoman kena mini crit, kena mini dual combo gua. Demoman siang susah. Buset, kita mainnya kita press aja lah musuhnya. Ayo. Ini body hero oke. Pyro medic kena kill. Jadi gua main agak di atas ya biar gua di bawah tuh enggak terlalu kena gitu. Jadi sewaktu-waktu musuh keluar semua kan, seenggaknya gue di atas lah, masih bisa kabur. Ya. Loh, ammo gue tinggal dikit nih, gue harus mesti nyari ammo gue nih. Ini musuh nggak keluar-keluar, takut. Ini enak banget kalau ngekill banyak ya. Kayaknya hati itu gimana gitu. Ada satu ngumpet kena lo. Oke, blue time size area gue menang di tim gue, di tim biru. Jadi di sini ada tim biru sama tim merah. Lah, gue salah mencet, sial. Jadi istilahnya gue itu kayak town ya, kayak gaya lah. Cuman gaya gue kan lagi megang apa tuh escape plan kalau nggak salah deh. Jadi gayanya ngeledakin diri. Sorry, salah. Kalau gue ini namanya jam shoot ya. Jadi gue istilahnya apa ya, kayak nembak gitu, cuman lompat gitu. Okay, let's go baby. Jadi gue di sini. Ya sebenarnya sih gue kalau main Team Fortress udah apa ya, hampir setahun lebih lah gitu loh. Cuman nggak pernah terlalu jago-jago banget lah. Ya gue sekedar nembak yang penting kena. Pria ada sih musuh yang lebih jago kalau main ginian mah. Ada. Cuman ya itulah. Kalau udah ketemu musuh yang jago udah susah banget dah. Kalau dilawan pasti kitanya di bener-bener dibully. Oke, kena loh. Gue ngambil jalur kiri aja lah. Kalau jalur sana pasti kan sniper kena tuh. Oke, mending pyro sialan. Waduh. Damn. Kena demo man 2 nih di sini. Dar. Kena lu. Sial. Aduh, untung aja ditolong. Waduh, ada pyro lagi. Nah, waduh. Nih kalau kayak begini nih main gua kabur. Karena kan dia ngebakar. Medic kena lu. Kena lu. Duh, skurin lu. Oh shit, damn it, pyro. Curang dia mainnya bakar-bakaran. Kan ngeselin ngomongnya bakar-bakaran. Let's go. Gimana musuhnya?
Oh, oke, gue jump shoot. Gue jump shoot lagi. Nyari di mana dia? Di mana dia? Di mana dia musuhnya? Gue maju ke depan. Kali aja ada musuh yang lebih banyak. Gue ada ini. Waduh, waduh. Jurang dia. Borin lo kena lo. Medik, medik, medik. Damn, udah enak banget. Kalau masih belum tahu Team Fortress, lo boleh nyoba lah. Game-nya sih ya bikin fun lah, enak, enteng kok, enteng banget. Kenal lo. Damn, aduh kabur, gua kabur mendingan. Thank you medic, you are amazing. Nolongin gua, darah gua sampai merah. Akhirnya dipenuhi. Jadi medic ini dia ngehil siapa aja gitu loh. Yang misalkan darahnya habis, aku aber, uber. Kenal lo. Damn it. Satu lagi. Waduh, anjing, ada sentry. Damn. Jadi gue istilahnya kalau uber itu kan dari medic. Dia itu kalau uber kayak gitu berarti dia apa namanya, kebal ya, kebal sama tembakan apapun lah. Kayak gue seneng kalau lagi uber, gue tembak-tembakin aja. Nah, kendalanya kalau selesai uber itu, ammo gue udah habis, hancur gue. Menang lagi. Good times. Kayaknya nggak ada yang lebih jago ya, asik. Ini first time gue upload ya Team Fortress, sama satu lagi ada kemarin gue upload tentang game juga sih, tembakan apa, Rainbow Six Siege ya. Dia mainnya lebih strategi tuh, mainnya susah banget mainnya, harus pelan-pelan, gak kayak main tembak-tembakan kayak misalkan COD ya kan. Kalau udah tidur kan apa namanya, ngumpet, nembak, kalau kena tembak dia istilahnya darahnya ngisi lagi gitu, ngisi lagi ataupun nge-respawn ya. Nah kalau misalkan di Rainbow Six gak one hit, one kill, one shoot, one kill, ya udah mati. Dia nggak respon. Tunggu game selanjutnya baru dia ngerespon lagi. Waduh, susah banget emang Rainbow Six. Jadi di sini, cuman kalau gue sih karena masih main biasa lah, ya nggak terlalu ini banget. Jadi gue ya mainnya lebih spesifik aja lah. Rainbow Six. Nah di sini final round ya, jadi ronde terakhir di sini. Ini kalau nggak salah nama petanya ini Gold Rush nih. Ini termasuk peta yang gue suka juga sih. Jadi nggak terlalu ngelebar jauh banget gitu. Sial, ada yang naruh sticky bomb yang gue tembakin aja tadi. Abercard. Dan demo main kena. Yes. Waduh, Pyro. Anjing. Kena lu. Sial, nggak kena. Kena lu. Anjing, nggak kena. Damn, yes, kena, tapi darah gue sekarat. Mati aja gue. Aduh, damn. Gue terkadang juga suka kesel kalau sama Pyro. Dia kan kebakar, kalau dimati tetap gue masih kebakar. Ya mungkin butuh apa ya, darah yang 30 health ke bawah tuh udah bisa ngurangin apa yang namanya kebakaran gitu. Jadi gue buru-buru harus dapetin health pack atau minta pertolongan dari medic. Terus jadi istilahnya, nah ini bomnya, jadi gue mau naruh ke base final round musuhnya. Otomatis gue harus ngepres, dorong kereta roket lah namanya, kena. Gue paling suka kalau game ini agak lucu gitu, karena kan dia ya, namanya juga game fun ya. Cuman ini ketemu musuh yang agak gampang ya. Coba kalau ketemu musuh yang lagi berat. Siap, jump shot. Waduh, spy, kena lo. Damn it. Sniper. Gua mundur, anjing. Aduh, spy. Damn. Thank you banget, Scott. Spy lagi kena sama gua. Mana gua nengok dikit. Dar. Kena lagi lo. Aduh, mending gua kabur. Ammo gua tinggal berapa? Tinggal 8. Gua harus ngambil ammo. Gua turun ke bawah. Bawa di mana? Oh, tuh spy. Damn. Kena lu. Ayo, push keretanya, push. Kena lagi. Air shot, walaupun enggak tinggi-tinggi banget ya air shotnya. Tembak terus. Udahlah, kelar ini. Kena lu.
Damn, menang lagi final round, asik. Ayo kebetulan aja dapat musuh yang gampang. Kena lagi. Pakai ngumpet lagi lo di situ. Oke, okay, baby. Jadi ya udah sampai sinilah gue main. Upload juga lah ya gue di sini. Upload kedua kali ini karena gue baru punya channel ya, Bonito Production. Jadi gue di sini channel gue tentang post-post game lah, game apa aja yang gue mainin gue post. Gitu. Jangan lupa like and subscribe ya channel gue. Oke, sampai sini dulu ya. Bye-bye.